juara kelas orang kamu juara dari belakang. Mengenang masa lalu waktu masih kecilnya itu teman akrab sekali, pertama sama kakak saya, nama Kamsa sudah almarhum satu tahun yang lalu itu. Itu sangat akrab sekali sama kakak. Kan ada tuh sama Ngadiwin, Kamsa itu teman akrab sekali. Kelas 1 sampai kelas 6. Terus dulu gimana Pak Ganjar orangnya waktu kecil itu Pak? Ya orangnya ya terlalu ya baik gitu aja. Baik sama teman-teman padanya itu enggak nakal. Disiplin, disiplin sekali ya sama teman-temannya. Kalau yang sebabnya misalnya enggak punya sangu, tak kasih ini buat jajan kamu. Sekolah di mana kakak? Di mana? Di? Balik kampung. Apa sekolah apa? Wah kita terima kasih. Ini yo. Saya sebagai teman sekolah SD, dari teman sekolah SD mulai kelas TK sampai kelas 6. Beliau memang orangnya memang pandai, mudah bergaul. Beliaunya orangnya pendiam. Oh pendiam. Tapi memang dari bawah itu memang dia cekatan pandai. Dan sampai sekarang tidak ada membeda-bedakan. Walaupun beliau menjadi gubernur, tapi masih teringat dari teman-teman yang lama. Kasih aja ya. Nanti baju mandi. Ya, makasih, makasih. Makasih ya. Pak. Harap punya lebih tingkat ya. Makasih ya. Ya, gitu. Tentu lagi. Ya. Ayo. Ya, gitu. Pak. Kasih ya. Berjalan jangan dulu deh. Sehat. Oh, geng-geng makan dulu. Oh, ya, sip. Ya, geng-geng. Makasih. Oh, bawa sepeda enggak? Oke. Kasih ya. Siap-siap belajar ya. Thank you ya. Siap ya. Makasih loh. Makasih ya. Gede juga ya. Thank you.
Amin, nggih. Sehat-sehat nggih, Pak, nggih. Ya, enggak salah pelan-pelan. Nggih. Nggih.